Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Hari ini kita akan membahas salah satu unit electrical equipment yang sangat penting untuk para penonton miliki di rumah, kantor, dan pabrik atau tempat bekerja. Nah, unit apa yang akan kita bahas hari ini? Keuntungan apa saja yang para pemirsa akan dapatkan ketika melakukan atau ketika memiliki unit yang di belakang saya ini? Saksikan terus video ini sampai habis. Nah, penonton, unit yang akan kita bahas hari ini adalah unit stabilizer Arakawa dengan tipe NCX berkapasitas 800 kVA. Nah, sebelum kita loncat ke pembahasan utama dari produk di belakang saya ini, jadi untuk stabilizer sendiri, para penonton mungkin sudah tahu sebagian besar, tapi untuk para penonton yang belum tahu, stabilizer sendiri itu merupakan komponen atau alat elektrikal yang sangat penting dan krusial yang harus para penonton miliki jika para penonton mengalami atau mempunyai masalah terkait tegangan listrik yang sering naik turun. Tegangan listrik naik turun sendiri itu bisa para penonton alami ketika mungkin ya, para penonton pernah mengalami tiba-tiba lampu redup sendiri, tiba-tiba terang langsung. Atau lampu padam, hidup. Nah, itu merupakan tegangan listrik yang naik turun tidak stabil. Di Indonesia itu sangat banyak yang mengalami hal-hal tersebut di beberapa daerah. Sehingga tegangan listrik yang tidak stabil itu akan merusak semua alat elektrikal yang para penonton miliki. Misalnya para penonton punya komputer atau punya televisi atau punya alat-alat produksi yang sangat sensitif untuk tegangan naik turun, itu bisa merusak alat-alat tersebut dan perbaikannya tentu tidak murah. Nah, dengan menyediakan atau dengan para penonton memiliki unit yang di belakang saya ini, semua biaya mahal itu akan para penonton bisa hindari. Nah, unit di belakang saya ini adalah unit Arakawa Stabilizer dengan tipe NCX berkapasitas 800 kVA. Selain tipe NCX, para pemirsa bisa cek foto dan video di sebelah kiri saya. Ada beberapa banyak tipe mulai dari FS, PDS, PDR, PDRF, sampai dengan PDX dan NCX. Kita loncat langsung ke unitnya. Nah, tipe Arakawa Stabilizer NCX 800 kVA ini sudah dibalut dengan powder coating dari Jerman, Freilich, sehingga membuat NCX 800 kVA ini pasti terhindar dari karat atau anti korosi. Sehingga itu merupakan investasi awal untuk para pemirsa yang ingin mempunyai stabilizer dalam jangka waktu yang panjang. Nah, unit NCX 800 kVA ini merupakan tipe stabilizer contactless yang tidak menggunakan servo. Ya, artinya NCX 800 kVA ini tidak membutuhkan maintenance sama sekali. Itu adalah salah satu keunggulan dari NCX 800 kVA yang ditawarkan oleh Arakawa. Para penonton tidak perlu merogoh kantong atau uang untuk melakukan maintenance NCX 800 kVA karena unit ini tidak membutuhkan maintenance sama sekali. Nah, para penonton bisa lihat untuk tipe NCX kapasitas tertentu itu akan terdiri dari 2 kabinet atau bahkan lebih. Para penonton bisa cek video di sebelah kiri saya ini yang kami sudah membahas NCX 2000 kVA yang sampai ada 4 kabinet. Untuk NCX 800 kVA ini itu menggunakan 2 kabinet. Kabinet input yang di sebelah kiri ini untuk connecting input power dan kabinet output. Nah, para pemirsa, jadi outputnya di sebelah kanan ini. Oke. Nah, sebelum kita membahas dalamnya ya, kita akan membahas di bagian luarnya terlebih dahulu. NCX 800 kVA disupport 12 fan cooling system. Di 4 di depan, 8 di belakang. Jadi ada 12 fan yang akan menjaga suhu di dalam unit stabilizer NCX 800 kVA sehingga tidak terjadi overheat. Sehingga unit NCX 800 kVA ini bisa dioperasikan selama 24 jam EV duty. Oke. Nah, di sini terdapat tampilan dari NCX 800 kVA, panel utama yang mengontrol semua kegiatan dari NCX 800 kVA. Nah, untuk NCX 800 kVA sudah menggunakan panel display digital seperti ini, yang di mana para pemirsa bisa melihat parameter atau input tegangan masuk atau output tegangan masuk dari unit NCX 800 kVA ini. Oke, untuk stabilizer sendiri tentu kita akan lebih membahas toleransi tegangan yang bisa ditoleransi atau yang bisa masuk ke dalam NCX 800 kVA ini. Nah,
Untuk eceng 800 kVA, standarnya itu toleransinya adalah kurang lebih 30%. Jadi sekitaran input yang bisa masuk ke eceng 800 kVA ini mulai dari 266 volt sampai dengan 494 volt. Semua dalam jarak toleransi itu akan di-convert atau distabilkan menjadi 380 atau 400 sesuai dengan settingan yang para customer atau para penonton mau. Itu adalah toleransi yang sangat besar di antara kalangan stabilizer-stabilizer lainnya, dengan voltage akurasi kurang lebih 3%. Jadi tidak akan jauh dari 3% dari 380 atau 400. Nah, jika para pemirsa memiliki kendala input voltage-nya masih di bawah dari 266 atau 494, tenang aja. Arakawa untuk tipe seri NCX menawarkan input protect input voltage kurang lebih dengan toleransi 50%. Nah, itu bisa para customer atau para penonton request langsung ke tim sales department PT Indotara. Jadi untuk tipe NCX ini bisa di request sampai dengan toleransi 50%. Tapi untuk standarnya biasanya itu 30% sudah cukup. Biasanya itu kalau udah sampai 50% dan lain-lain, itu udah cukup parah sih untuk tegangan listrik dari PLN-nya. Oke, kita akan coba bahas di dalamnya. Nah, para pemirsa bisa lihat untuk desain dan elektrikalnya itu sudah sangat rapi sekali. Para pemirsa bisa lihat jalur pengkabelannya, penamaan dari kabelnya masing-masing itu sudah disusun dengan rapi. Dan sistem penyusunan trafo, booster, dan panel utama dari stabilisernya sudah sangat gampang sekali di maintenance. Dan tidak kalah lagi, pintu atau kabinet dari NCX 800 kVA ini bisa dibuka dari bagian depan dan bagian belakang, sehingga membuat para penonton atau para teknisi atau operator gampang ketika ingin melakukan maintenance atau pergantian trafo atau pergantian beberapa part yang mengalami kerusakan atau kendala. Nah, sekali lagi, unit NCX 800 kVA ini tidak menggunakan servo, tapi sudah menggunakan sistem kontakless digital. Sehingga proses penstabilan listriknya itu hanya membutuhkan waktu di bawah 40 milisecond, yang setara dengan di bawah 0,04 detik. Jadi, ketika terjadi listrik yang tidak stabil, di bawah 0,04 detik, stabilizer ini akan langsung menstabilkan unit tersebut. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti itu sangat cocok untuk industri kesehatan. Apalagi buat alat-alat scanner, alat-alat radiologi, atau alat-alat USG. Itu alat-alat yang sangat sensitif sekali untuk tegangan listrik yang tidak stabil. Oke? Nah, unit ini sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Nah, untuk kabinet outputnya, para pemirsa juga bisa lihat, itu bisa dibuka juga ketika ingin melakukan maintenance. Seperti yang saya bilang, untuk kabinet outputnya juga bisa dibuka dari bagian depan dan bagian belakang. Untuk sistem kabelannya juga, space-nya itu tidak ada yang mepet sama sekali ya. Maksudnya tidak ada yang terlalu rapat. Tapi semua dikasih space yang cukup supaya udara panasnya itu, pertukaran udara panasnya itu lancar sirkulasinya. Dan unit tidak untuk melakukan maintenance juga gampang ya. Nah, baru bisa lihat sendiri untuk sistem penempatan pengkabelannya itu sudah sangat rapi dan banyak space tersisa sehingga membuat para operator itu gampang untuk melakukan pergantian di dalam unit NCX 800 kVA ini. Oke? Oke, selain itu juga unit NCX 800 kVA ini sudah tentu anti petir ya. Jadi para pemirsa tidak perlu takut. Nah, untuk connecting antara kabinet input dan kabinet output, jika memang para pemirsa tidak memiliki tim teknisi atau tim ahli di lokasi yang bisa memasangkan instalasi NCX 800 kVA ini, para pemirsa nggak perlu khawatir karena Indotara menyediakan tim teknisi berpengalaman di bidangnya untuk melakukan instalasi NCX 800 kVA. Mulai dari penyediaan material instalasi, mulai dari training, mulai dari tes commissioning, bahkan sampai survei. Tim Indotara sudah menyiapkan tim teknisi atau tim-tim profesional yang berpengalaman sehingga para pemirsa cukup duduk manis, terima jadi unit terpasang dengan rapi dan bisa langsung digunakan. Nah, unit Arakawa NCX 800 kVA ini dilengkapi garansi 5 tahun full spare part dan service. Jadi para pemirsa nggak perlu khawatir jika ada kendala atau kerusakan, bingung mau menghubungi kemana, para pemirsa cukup hubungi tim After Sales Departemen PT Indotara. Tim kami akan dengan senang hati membantu keluhan para pemirsa. Nah,
Untuk para pemirsa yang mungkin setelah menyaksikan video ini masih kayak mau langsung lihat unit NC800 KVA ini, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada di lokasi Cikupa Tangerang untuk melihat unitnya langsung. Bagaimana penampilannya, bagaimana susunan elektrikalnya, apakah sesuai dengan video review kita hari ini, para pemirsa bisa langsung cek langsung ke lokasi. Nah, buat para pemirsa yang ingin konsultasi mungkin terkait cocoknya pakai tipe mana, FS, PDR, PDRF, PDS, atau PDX dan bahkan CE, para pemirsa bisa langsung menghubungi tim sales departemen PT Indotara Persada untuk konsultasi tipe mana yang para pemirsa ingin gunakan, kapasitas mana yang cocok untuk para pemirsa, dan apa saja selain stabilizer yang para pemirsa butuhkan untuk menjaga alat elektronik para pemirsa tetap dalam kondisi prima. Oke, nah sebelum saya menutup review kita hari ini, saya mengundang para pemirsa yang mungkin bergerak di bidang multimedia, vlogger, youtuber, tiktokers, dan lain-lain, ingin datang ke Geraha PT Indotara untuk tag video showroom PT Indotara, atau tag video unit-unit, atau review, atau bahkan talk show, kami undang para pemirsa untuk datang ke Geraha PT Indotara. Nah, buat para customer yang ingin mungkin melakukan konsultasi, tidak mau lewat by phone atau lewat WA, tapi ingin datang langsung lihat unitnya, konsultasi bisa, langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada, tim sales kami akan dengan senang hati menyambut para pemirsa. Nah, buat para pemirsa yang tidak punya waktu, bisa langsung akses marketplace kami di Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, dan marketplace-marketplace lainnya dengan search kata kunci PT Indotara Persada Official. Oke, nah sekian review kita hari ini. Jika para pemirsa ingin merasa atau ada pertanyaan tentang fitur-fitur unggulannya mungkin saya terlewat, atau para pemirsa ingin lebih tahu, bisa langsung komen di kolom komentar. Ingin request video review berikutnya apa, bisa juga komen di kolom komentar. Nah, kita jumpa lagi di review video berikutnya. Bye-bye.